bijak ya, dia juga naik motor ya, nggak mungkin juga dia balik ke sini ya kak, makanya dia nggak terlalu ya gue udah pusing ya, jujur aja lo udah bikin rencana penjebakan ini gagal gara-gara ulah lo. Sekarang gue mau stop hari ini, stop. Oke, dan sekarang kita sudah ada di tempat penjebakan yang berikutnya. Jadi Jessica janjian sama Fikri hari ini di tempat gym. Walaupun kemarin sempat dia cancel ya. Iya. Udah janjian dia sempat cancel, tapi kali ini lu kurang menarik kali teleponnya, ngobrolnya. Oh, iya. Tapi kali ini kan gue berhasil. Lu harus latihan jadi penggoda dong sehari-hari. Mau enggak sini belajar sama gue? Ah. Tapi kali ini gue berhasil ngajak dia ketemuan. Jadi mau ketemuan sama lu di sini. Sebenernya penting gak sih ada kayak seorang penggoda? Penting, kenapa? Lo kan mau pengen ngetes kesetiaan cowok. Caranya kita dengan mendatangkan penggoda dong. Kenapa lo takut ngeliat dia? Enggak sih, cuma kayak... Kenapa lo ngeliat dia? Jel aja kita kalau misalkan kayak ada. Masalahnya di mana coba? Masalah di mana? Karena cuma cemburu doang. Masalahnya takutnya berlebihan. Enggak, tenang. Penggoda kita profesional kok. Ya udah. Kalau begitu sekarang coba lo telepon. Pikirnya udah di mana? Kita mengeset sebuah pertemuan. Kita men-setting sebuah pertemuan di gym. Karena informasinya adalah, menurut klien kita, katanya Fikri itu gak suka nge-gym. Kalau sampai Fikri gak suka nge-gym, dia datang ke tempat gym, artinya kan dia benar-benar niat. Kok gak diangkat ya? Kalau gak diangkat, bisa gagal yang kedua kali nih kita. Wah, lu emang benar-benar profesional. Oke, oke, kita coba lagi, kita coba lagi. Nanti, di tempat gym itu justru Jessica tidak akan muncul. Kita akan masukkan penggoda, seorang penggoda wanita cantik yang memakai baju nge-gym, dan kita akan lihat dia akan terpancing atau tidak. Dia ngapa nih? Kata langsung aja. Halo, halo? Halo Fikri, lo gimana? Udah deket. Gue udah nyampe nih, gue tunggu ya. Oke. Dong, lo apa? Siapanya nih? Jessica nih. Sama cowok saya. Oke. Ya udah tenang aja. Pokoknya sekarang gini. Nanti lu sekarang buru-buru ke bawah. Coba kasih lihat alat pendengar lo. Oke. Di kuping penggoda kita Devi ya. Sudah ada alat pendengar, coba tolong diputar. Ya, okay. Di sebelah sini sudah ada. Ya, nanti akan terhubung lo dengan kita, kontak ya. Ya, yang kita akan kontak lo dari sini. Dan nanti di dalam sudah kamera yang memantau, kita bisa lihat dari sini. Ini jelas, benar-benar apa adanya. Oke, okay. Dan sekarang lo turun, lo ikutin instruksi dari gue di sini. Apapun yang nanti gue suruh, lo ikutin. Ya, oke, okay. Silakan. Mudah-mudahan player kita nggak buat ulah lagi. Kita sudah berhasil menjebak sang target. Oke, Devi. Kalau dengar angkat tangan Devi. Angkat tangan. Oke, kita lihat di sini. Oke, Devi, lambaikan tangan ke kamera di sebelah kiri lo. Ya, halo. Oke ya. Oke. Coba ngomong dulu deh, supaya denger. Devi coba ngomong. Dengar ya sayang ya. Nih Devi udah mulai udah siap di sana. Iya. Sekarang kita tinggal tunggu kedatangan Fikri. Pacar lo. Benar dia bukan. Ya benar itu dia benar ya. Itu dia ya. Ya benar itu cowok lo ya. Iya benar, sinting tuh orang sumpah dia tuh yang udah minggu. Oke. Devi siap-siap, itu udah ada Fikri. Aduh. Apa? Jessica. Oh bukan, sorry aduh, kesleo deh aku. Dia sangka Jessica. Oh, parah-parahnya tuh parah banget. Ini salah satu cara modus paling gampang tuh kalau mau kenalan sama orang. Devi lu jual mahal dulu aja, karena gue ngeliat ada gejala, lu gak usah menggodain dia, lu bakal
gue udah lo duluan. Nengok satu. Dan bener aja, gak usah menggoda kita memulai. Fikri yang nengok duluan. Berapa kali menurut lo, berapa kali di nengok? 5. 2. 2, ini 2 nih ya. 3. 3. Kali dia nih ya. Iya, tapi lihat kaca. 4. Nih ya, dia kan lagi nungguin Jessica kan ya. Dia gelisah, dia mulai gelisah. Dia takut kalau dia samperin si Devi. Lo datang. Dia nyamperin. Usuk-usuk naik sepeda statis. Dia nengok. Kamu lagi ngapain? Lagi main aja. Kok gak pake baju ngajin sih? Enggak. Apa? Kayak yang punya di sini. Oh, dia ngakunya punya. Apa dia gila? Dia kan cuma datang atas undangan Jessica. Dia ngaku pemilik gym. Ngajin banget nih, gimana kalau kamu mau ajarin aku beberapa alat gitu? Aku emang suka olahraga, makanya aku bikin gym ini karena aku emang suka olahraga. Oh gitu, pantesan. Mau dong, kamu bisa jadi PT aku gitu maksudnya. Ya ampun. Olahraga. Ya udah, aku gemuk. Aku tuh, iya mau. Aku tuh gemuk, aku gak pede. Aku tuh, ya ampun, aku mau banget dong. Pencitraan banget, Mas. Kenapa? Dia enggak pernah nge-gym. Dia disuruh nge-gym aja tuh malas, Mas. Lah ini sampai orang pencitraan banget, cuma enggak buktinya. Ini semangat banget. Pasti mau. Aduh, ini modus banget. Aduh. Sebentar. Devi, nanti kamu pura-pura ke Leo ya. Devi, kalau bisa kamu pandangannya arah kebalik. Dev, karena ada kamera di belakang lo. Kayaknya aku sakit deh, tangannya ke Leo gitu. Aduh. Leo gimana? Iya, itu gak tahu ini. Nah, ini padahal. Aduh, sakit. Ini. Mau dipijit. Dia punya gym apa tukang pijit? Nah, coba kita lihat pemirsa, ini benar-benar apa adanya, kita bisa memantau dari sini ya. Oke. Jadi kamu punya gymnya cuma di sini aja? Ada banyak, aku punya cabang 5. Ya ampun, banyak banget. Berarti kamu orang kaya dong? Salah satunya ini. Oh gitu, berarti kamu orang kaya dong ya? Ya gitulah. Oh, orang kaya kok bilang-bilang? Ini pengecualian. Karyawan kamu mana ya, Bang Mas? Karyawan kamu mana? Kayaknya lagi istirahat ya mereka. Parah deh. Ini penggoda Mas Buya, ini udah berlebihan. Loh, ini berlebihan apa sih? Ini berlebihan. Ini berlebihan, saya gak suka. Cowok yang megang-megang gitu, enggak saya udah di depan mata. Masuk dulu. Kenapa sih? 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 Kenapa s
cowok lo yang berlebihan. Cowok lo yang tangannya gerayangan kok malah penggoda kita sih disalahin. Pusing.